Empat snack paling typical di German. Itu yang kita mau bicarakan hari ini. Mungkin tidak terlalu sehat, tapi pasti sangat enak. Balik lagi di channel Bule Kulineran, guys. Ayo, kita langsung mau lihat kita punya makanan apa. Salah satu yang paling terkenal ya, selain coklat di German, itu pasti Haribo. Haribo itu snack yang kita di sini sangat suka, Weingummi ya, Weingummi Gelatin kan. Jadi Haribo itu tidak halal. Padahal kita nggak bisa lihat mereka pakai apa di sini, tapi mereka pakai gelatin. Karena itu kalau kalian cuma makan makanan halal, tidak makan ini atau jangan baca ini, jadi juga boleh kan. Nah, tapi kalau kalian mau makan yang halal, kalian bisa beli Haribo yang halal. Itu biasanya ada di toko Turki. Ayo kita cicipi ini dulu. Ini kita suka makan kalau bikin pesta atau untuk nonton televisi. Weingummi. Aku juga sekali pernah coba makan yang halal karena kita bisa dapat itu di toko Turki biasanya. Mereka punya juga Haribo yang halal yang tidak pakai gelatin. Aku pernah coba itu, tapi untuk aku itu tidak terlalu enak. Jadi aku pasti rekomendasikan yang ini dulu. Kalau kalian boleh makan halal, kalau tidak ya silakan tidak. Enak banget. Tapi aku sebenarnya orang yang lebih suka coklat. Dan itu makanan kedua hari ini. Karena German juga sangat terkenal untuk Hanuta. Kamu belum pernah dengar Hanuta? Aduh, kamu belum pernah dengar banyak tentang German ya. Di German ada dua snack kecil begini yang sangat terkenal. Itu Hanuta dan salah satunya lagi Knoppers. Knoppers itu punya iklan dengan jam 10 di German. Orang makan Knoppers. Habis itu kita lihat orang di mana pun, di kantor atau di construction site, mereka semua makan Hanuta, jam 10 di German. Tapi aku lebih suka Hanuta. Ini biasanya selalu bungkus begini. Ini ada double, aku beli yang double, biasanya ada yang single juga. Lihat ini. Coklat dengan Haselnut ya. Hanuta artinya juga Haselnusstafel. Haselnusstafel, apa artinya itu? Haselnuss itu Haselnut, dann Tafel itu ja apa ya? Seperti ja yang sebenarnya itu Kunstwort, itu apa nama itu? Hari ini aku bingung banget gimana jelaskan itu. Yang penting itu Haselnuss Chocolat dengan wafer di atas dan di bawah. Lihat itu. Sebenarnya Hanuta itu dari Ferrero. Ferrero punya banyak produk yang sangat enak kan. Ini Chocolate Hazelnut, tapi tidak rasa seperti Chocolate Hazelnut dari Milka atau dari mana. Ini emang mungkin lebih banyak Hazelnut karena sangat enak. Kalau kalian ke German, ini kalian pasti bisa temukan selalu di Kassier. Di hampir setiap toko di, ya, di mana pun biasanya. Nah, habis kita makan coklat. Aku mau tunjukkan kalian. Potato Chips. Aku tahu, kalian mungkin pikir, itu biasa aja, Potato Chips, ada Citato dan apapun di Indonesia. Tapi, di German, Potato Chips, bungkusnya gede, dan juga ada banyak di dalam. Nah, itu beda kan, karena di Indonesia kita buka, terus kita cari, di mana Potato Chips tidak ada di dalam kan? Di sini ada banyak. Ayo, kita buka bareng sehingga kalian lihat, aku tidak bohong. Tapi sebelum itu aku mau cerita bungkus ini. Berapa gram? 200 gram. Harganya 70 cent. Ini yang paling murah di supermarket. Ayo kita buka. Nah, kalian bisa lihat penuh sampai di sini kira-kira. Penuh. Nah, begini potato chips di sini. Sangat enak potato chips di sini. Emang agak berminyak. Rasa paprika, itu rasa asli di sini. Rasa paprika, orang semua orang tahu itu.
Dann in die Tacke Rasse, also bei die Indonesier oder Banyak Rasa Mijin Minerot Akku, ja. Mijin, dann Banyak Rasa Rasa Yang Chemical Minerot Akku, mungkin Akku juga salah, ja. Tapi ini Rasa lebih seperti Minyak dengan Paprika, ja. Ja, die Minyak dann Kentang, Kentang Minyak dann Paprika, Rasa Paprika, Bumbu itu. Minerot Akku ini Rasa Asli. Dann Akku sangat suka ini. Die German kita selalu makan ini, misalnya kalau nonton televisi, kalau nonton sama pacar, kalau kita barbecue, kalau kita punya pesta, biasanya selalu ada ini di meja. Seperti snack biasa, seperti di Indonesia, kalian sediakan cookies atau apa di meja kan, kalau ada tamu. Tapi di sini biasanya potato chips. Murah dan enak. Nah, ini nanti aku habisin pas lagi nonton televisi sama teman-teman. Dan ada satu snack lagi yang sebenarnya dari Belanda. Dan mungkin kalian tahu itu. Tapi karena aku sangat suka itu. Dan kita biasanya beli itu di Alnatura, ya. Aku dan keluarga aku. Honigwaffeln. Oh my god. Itu sebenarnya namanya Stroopwaffeln kan. Diese Cola, aku selalu makan itu, tapi itu kualitas kurang bagus, karena itu pakai caramel cream. Tapi yang ini dari Alnatura, pakai benar-benar madu. Nah, lihat ini. Kalian pasti tahu itu, kan? Oh, manis, tapi enak banget. Kalau kalian mampir ke Alnatura, coba beli ini yang dengan madu. Karena juga ada dua versi di situ. Nah, ini snack yang juga bagus. Kita bawa kemana pun kalau kita jalan-jalan atau menikmati sama teman. Tapi menurut kalian, snack apa yang paling enak di Jerman? Kalau kalian sudah pernah mampir ke sini atau apa snack kalian paling suka juga di Indonesia? Mungkin aku belum menemukan snack yang paling enak di sana. Terima kasih banyak untuk nonton. Kalian silakan langsung subscribe di bawah atau klik wajahku yang sebentar lagi di sini. Klik untuk subscribe. Dan juga jangan lupa like video ini. Kalau kalian suka, share sama teman. Dan seperti selalu guys, jangan sedih. Aku pasti akan ke Bali.